Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Channel. Pada video kali ini, kita tengah berada di lokasi PT Waseum atau PT HWI Jepara. PT Waseum atau PT HWI yang terletak di Desa Banyu Putih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, begitu ramai dengan ribuan karyawan yang keluar dari pabrik di saat jam istirahat kerja. Aktivitas keramaian di depan dan di sepanjang jalan, baik di samping pabrik dan depan pabrik, dipenuhi oleh karyawan pabrik berusia produktif keluar untuk menikmati istirahat sekaligus makan siang. Aktivitas seperti ini sudah berlangsung sejak lama, hampir sejak tahun 2016, dan merupakan salah satu mata pencarian penduduk di sekitar PT HWI. PT Waseum Indonesia adalah perusahaan manufaktur sepatu Indonesia. Saat ini memproduksi sepatu dengan merek dagang Adidas. Didirikan pada 19 April 2016 di Jalan Kerasak, Banyu Putih, RT 9 RW 3, Desa Banyu Putih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Produksi PT Waseum Indonesia diekspor ke berbagai belahan dunia, Amerika, Eropa, dan Asia. Dengan jumlah karyawan lebih dari 6.500, saat ini mampu memproduksi lebih dari 800.000 pasang sepatu per bulannya. Perusahaan ini menjadi salah satu pabrik PMA yang sudah cukup lama beroperasi di Kabupaten Jepara, dengan kapasitas pabrik cukup besar dan menampung ribuan pekerja baik pria dan wanita. Pabrik HWI yang berlokasi di Desa Banyu Putih notabene merupakan pabrik garment terbesar di wilayah Kabupaten Jepara, baik dari luas area pabrik, total pekerja, dan kapasitas produksinya. Demikian sekilas profil PT Waseum Indonesia Jepara. Semoga bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman Jepara khususnya yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.